Sudarlun, belasan orang yang menamakan diri Gerakan Penegak Keadilan, Selasa siang berunjuk rasa di depan Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Masa mendukung tindakan KPK yang memproses Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi. Orator juga meminta KPK untuk memproses siapapun yang terkait dalam kasus suap dana otonomi khusus Aceh 2018. Kenapa banyak terjadinya koruptor? Kenapa banyak hak rakyat miskin di sana? Banyak para anak yatim yang menderita hari ini mereka belum mendapatkan zakat. Tapi hari ini ada pejabat yang koruptor yang menjalankan hak. Sebelum mengakhiri aksinya, massa juga sempat berorasi ke depan gedung DPR Aceh. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.